wabarakatuh. Selamat datang di channel Andre Mordi. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang install driver Amlogic untuk laptop dengan Windows 10 atau Windows 8. Oke, ini adalah folder yang sudah kita ekstrak dari untuk RAR-nya. Untuk filenya ada di bagian deskripsi video, silakan nanti di download dulu. Jadi jika ada laptop yang tidak bisa connect dengan STB-nya, wajib install driver ini dulu. Oke, kita buka. Lalu ada bagian di sini ada Win 8 dan Win 10. Kita masuk dalam. Nah, dan ini adalah aplikasinya, aplikasi Excel-nya. Oke, MediaTek driver setup. Tapi untuk Windows 10 ini sedikit unik. Kita harus buka pengaturan dulu dari troubleshoot-nya. Oke, kita bagian pengaturan. Setting. Lalu masuk ke update dan security. Maaf, sedikit kehilangan fokus. Lalu masuk di bagian recovery. Masuk ke advanced startup. Oke, memang ada sedikit beribet daripada Windows 7. Tapi beginilah caranya supaya dia bisa terinstall. Karena terkadang dia akan timbul peringatan seperti ini. Oke. Itu peringatannya karena dia nggak bisa masuk atau nggak bisa menginstall dari driver yang kita mau pasang tadi atau driver Amlogic MediaTek-nya. Oke, ditunggu. Lalu kita masuk ke bagian troubleshoot. Masuk di bagian troubleshoot, kita masuk di Advanced Option. Oke, kita teruskan ngekliknya. Baru SIM option ini, lalu kita pilih startup setting. Oke, lalu kita pilih start. Oke, memang sedikit lama. Lalu kita klik nomor 7 dari sini ya. 7. Oke. Sudah siap. Sampai dia nyala lalu kita install. Seperti biasa. Oke, kita masuk ke bagian foldernya. Oke, masuk di bagian folder Windows 10 dan Windows 8 kita. Oke, pada folder Windows 8 Windows 10 ini kita klik bagian setup driver installnya. Kita klik dua kali. Lalu kita pilih yes. Oke, ini adalah MediaTek driver package-nya. Kita klik enter, yes. Install. Next. Oke. Sudah berhasil. Kita klik finish. Dia akan minta restart di komputernya. Kita klik oke. Nah, kita keluarkan. Finish. Oke. Sebelum kita gunakan untuk menyambungkan dari STB ke laptopnya, silakan di restart dulu. Oke, kita sudah selesai. Sudah siap dipakai. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Untuk yang belum subscribe, lalu terima kasih. Kalau misalnya ada yang bingung, silahkan ditanyakan untuk di kolom komentar atau bisa langsung ke Instagram andra.mawardi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.